Duduklah di zaman apapun, kalau kamu ada iman, kamu ada ilmu, kamu selamat. Di zaman apapun kamu hidup, dua bekal yang paling besar adalah iman dan ilmu. Duduklah di zaman apapun, kalau kamu ada iman, kamu ada ilmu, kamu selamat. Termasuk zaman kekeliruan yang sampai orang tak tahu nak beza antara batil dan hak, antara kepalsuan dan kebenaran. Ya, kamu tak mudah nak sebarkan sesuatu yang tidak pasti, tidak sahih, sebab kamu ada iman. Tapi kalau kamu tak ada iman, kamu kejar untuk menjadi yang pertama share, yang pertama forward. Tak ada iman, tingkatkan iman, tanam dan tumbuh cambahkan benih iman, segar dan banyakkan benih iman dengan bacaan Quran, tadabbur ayat Quran, dengan solat, dengan zikir, memperbanyakkan jenis ibadat, dengan melihat kebesaran Allah, mengkagumi kebesaran penciptaan-ciptaan Allah. Cara untuk iman, tingkatkan iman. Kemudian ilmu, dengan mewajibkan diri datang ke majlis, majlis ilmu. InsyaAllah selamat.